Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Jalukwan di CLP Official. Kali ini saya mau menanam bahan kaliandra ya guys ya, yang saya dapat kemarin ya. Ini kaliandra putih ya, ini bunganya putih juga. Dan ruas-ruasnya ini panjang guys ya, dari jarak antara mata tunas satu ke tunas yang lain ini panjang ya. Saya inginnya kan yang pendek-pendek gitu guys ya, sini mungkin banyak lah gitu. Ini ciri-cirinya begini ini guys, kaliandra ini putih, ini panjang-panjang, jaraknya panjang-panjang dari mata tunas satu ke tunas yang lain. Dan bunganya pun putih, ada yang lurus, ada yang keriting, ada dua macam ini. Terus yang ini kaliandra tipe merah ya, tipenya begini nih, dia meliuk-liuk sendiri nih guys. Ya ada yang lurus, tapi yang sering saya lihat nih yang bengkok-bengkok gini, bermotif. Dan antar tunas dari mata tunas satu ke tunas lain itu pendek-pendek guys. Kayak ini pendek ini. Ini biasanya di sini ada, di sini, ya. Dari sini ada, karena ini ada cacatnya, akhirnya pindah ke atas. Dan bunganya warnanya merah, lurus saja guys, tidak ada tipe kedua. Yang tipe dua ini yang kaliandra putih ini, bunganya keriting, ada yang keriting, ada yang lurus. Oke, kita tanam guys ya. Untuk medianya ya mudah, sebenarnya mudah ditancapkan saja, enggak disungkup, udah semi tumbuh tunasnya. Tapi ya kalau daerah panas gini ya harus disungkup lah biar cepet. Oke ya, jangan lupa subscribe, like, serta komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada media pasir ya guys ya, pasir. Terus di bawahnya itu ada batu bata kecil-kecil guys, sekian-sekian ini. Oke, kita masukkan ya guys. Bismillahirrahmanirrahim.
ini ada tadi ada saya tutup ya. Kasih air guys. Nanti kita sungkup. Nah, oke guys. Yang kaliandra merah saja yang saya sungkup, guys. Yang putih enggak nih. Oke, jangan lupa subscribe, like serta komennya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.